Ya kita lanjut pembahasan soal nomor 26, di sini diketahui nilai matematika siswa kelas 6, yang ditanyakan rata-rata dari nilai matematika tersebut, rumus dari rata-rata, itu sama dengan jumlah data, data atau nilai dibagi banyak data. Jadi, ini jumlah data itu penjumlahan dari 80 tambah 78 tambah 85 dan seterusnya sampai tambah 72 nanti yang menghasilkan 936 dibagi banyak data. Nih kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi 936 dibagi 12 itu nanti hasilnya adalah 78. Jadi rata-rata nilai matematikanya adalah 78. Jawabannya C. Ya, kita lanjut ya pembahasan soal nomor 27. Berikut ini tabel hasil panen palawija di desa Makmur. Data hasil panen tersebut jika digambar dalam diagram lingkaran adalah Nah, untuk mencari mana diagram lingkaran yang benar kita jumlahkan dulu hasil panennya hasil panen keseluruhannya jadi 20 tambah 15 35 35 tambah 10 45 45 tambah 25 70 70 tambah 30 100 jadi jumlah keseluruhan panennya itu 100 ton nah untuk mencari persentasenya dari setiap tanaman caranya seperti ini kita mulai dari cabai hasil panen cabainya 20 ton itu dibagi dengan 100 ton dikali dengan 100 nah ini bisa langsung kita coret gini tinggal 20 kemudian kedelai hasil panennya 15 kita bagi dengan 100 100 itu 100 ton ini hasil panen keseluruhan langsung dikali dengan 100 persen ini kita coret lagi hasilnya jadi 15 persen kemudian kacang tanah yang disingkat dengan KT hasilnya panen 10 bagikan 100 dikali 100 persen ini kita coret lagi hasilnya 10 persen kemudian jagung jagung di sini hasil panennya 25 dibagi 100 dikalikan 100% ini kita coret jadi hasilnya 25% ini 25 ya kemudian singkong singkong hasil panennya 30 ton jadi 30 dibagi 100 dikali 100 ini kita coret jadi hasilnya 30 persen nah udah di ini kan udah diketahui semuanya persentase dari tanaman langsung kita ke pilihan jawabannya kita mulai dari A cabai 20 persen betul cabai 20 persen kemudian kedelai 15 persen sini kedelai 10 persen berarti jawaban A salah kita ke jawaban B cabai 20 persen di sini cabainya 15 persen berarti salah B nya yang C cabai 20 persen betul kedelai 15 persen benar kemudian kacang tanah 10 persen betul kemudian jagung 25 persen benar yang terakhir singkongnya 30 persen betul sehingga jawabannya benar dari soal nomor 27 adalah C Ya kita lanjut pembahasan soal nomor 28, di sini diketahui data jenis bacaan yang dipinjam anak di perpustakaan sekolah pada bulan Oktober, yang ditanyakan jenis bacaan yang paling sering dipinjam. Nah untuk mencarinya, kita jumlahkan setiap jenis bacaan pada minggu 1, 2, 3, dan 4, kita mulai dari cerita anak, kita singkat CA, itu cerita anak, kita jumlahkan ya 35, tambah 45.

cerita bergambar kita singkat dengan CB 43 ditambah 39 3 ditambahkan 9 itu 12 simpan 1 1 tambah 4 5 5 tambah 3 8 82 ini kita tambahkan dengan 48 2 tambah 8 10, simpan 1, 9, 9 ditambah 4, 13, lalu kita tambahkan dengan 33, ini 3, 6, 1, 1, 6, 3, kemudian ada cerita rakyat, kita singkatnya CR, ada 33, kita tambahkan 43, 6, 3 tambah 4,

14 simpan 1 1 tambah 2 3 3 tambah 3 6 ini satu turun ya Nah hasilnya berarti untuk majalah anak adalah 164 kemudian yang terakhir pengetahuan umum kita singkatnya PU 43 ditambah 37 3 tambah 7 10 simpan 1 1 tambah 45 5 tambah 3 8 Kemudian tiga, kita tambah dengan 39. Ini 9, 8 ditambahkan 3 hasilnya 11. Lalu kita jumlah dengan 43. Ini dijumlah ya, 9 ditambah 3 itu hasilnya 12. Ini simpan 1, 1 tambah 1, 2 tambah 4, 6. Satunya turun, 162. Nah dari sini... Kita lihat. Kita lihat yang paling sering dipinjam. 164 paling besar ya. Ini berarti ini cerita anak dengan majalah anak. Kita lihat di pilihan jawabannya. Yaitu B. Jadi jenis bacaan yang paling sering dipinjam adalah cerita anak dan majalah anak. Ya, kita lanjut pembahasan soal nomor 29. Di sini ada toko buku murni yang mencatat hasil penjualan buku matematika selama satu minggu. Ini grafiknya. Yang ditanyakan, berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa kita lihat dari A, penjualan buku matematika terbanyak terjadi pada hari Sabtu. Kita lihat pada grafik, ternyata penjualan buku terbanyak ada pada hari Minggu. Jadi jawaban A salah yang B, rata-rata penjualan buku matematika selama satu minggu adalah 14 buku. Di sini kita harus menghitung rata-ratanya terlebih dahulu. Untuk uh, supaya pengerjaannya lebih cepat, yang penghitungan kita lewatin dulu. Nanti baru jika Jawabannya yang C atau D tidak ada yang benar, maka kita kembali ke B dan hitung rata-ratanya untuk memastikan apakah ini benar atau salah. Kita lewatin dulu ya yang B, lalu yang C, pada hari Jumat terjadi kenaikan buku matematika sebanyak 4 buku. Pada hari Jumat kita lihat hari Jumat di sini jumlahnya 14 berarti, untuk selisihnya kita bandingkan dengan hari Kamis, Kamis itu 10. Ini selisihnya 4, berarti benar ini pada hari Jumat terjadi kenaikan Kamisnya 10, Jumatnya 14 jadi kenaikannya 4 buku. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ya pembahasan soal nomor 30. Di sini disajikan sebuah diagram batang. Yang ditanyakan persentase siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata. Jadi kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Kita buat tabel dulu. Di sini ada nilai. Di sini banyaknya, banyak nilai. Banyak nilai nilainya kan ada 73. 73 itu ada 5. Karena di antara 4, 4 dan 6 itu berarti 5. Kemudian 79 itu 11. 80 18 81 10 terus 85 4 88 2 Terus di sini nanti kita buat tabel lagi. Di sini nilai dikalikan banyaknya nilai ini. Jadi 73 dikalikan 5 hasilnya 300

Jumlahkan, ini kita jumlahkan dulu 5 tambah 11 tambah 18 tambah 10 tambah 4 tambah 2 Itu hasilnya 50 Kemudian ini Jika kita jumlahkan nanti hasilnya adalah 4000 Nah dari sini kita bisa mencari Rata-ratanya Rata-rata Itu kan sama dengan Jumlahnya ini 4000 Dibagi dengan 5000 jadi, sama dengan 80. Jadi, kita cari dulu siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata. Di atas rata-rata berarti nilai 81, 85, dan 88, 80 ini enggak ikut 81, jumlahnya 10, ditambah 85, 4. Kemudian 88, 2 ini sama dengan 16. Nah, dari sini kita bisa mencari persentasenya. Persentase. Itu sama dengan 16 per ini 50 dikalikan 100 persen. Ini bisa kita coret. 100 dibagi 50 di sini 2. Kemudian 16 dikalikan 2 itu sama dengan 32 persen. Jadi dapat diperoleh persentase siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata adalah 32 persen. Jawabannya di.